Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, aku baru sahaja membeli digital antena untuk my TV daripada satu seller ni. Seller ni sangat-sangat bagus, dia sangat-sangat membantu. Kalau korang tanya, aku rekomenkan kalau korang nak beli dengan seller ni, korang cakap korang region mana, area mana. Lepas tu dia akan rekomenkan lah digital antena mana yang sesuai. Dia ada banyak jenis ya, dia ikut frekuensi dia. Ada yang kuat, ada yang sederhana. Dia ikut sejauh mana sejauh mana tower yang paling dekat dengan rumah korang. So macam aku nak pasang ni dekat rumah mak saudara aku, dekat Sungai Perak. So digital antena, apa maksud aku, tower yang paling dekat, apa menara pancar tu kan, yang paling dekat, yang signal tower yang paling dekat tu dekat area-area gunung rapat, area gunung mana tah, yang dekat-dekat Ipoh lah, bla-bla Ipoh. So basically sejauh dia dalam 60 km. So dia recommendkan ambil digital antenna yang kuat sikit, dia punya frekuensi, so dapatlah capture signal lebih kuat dan lebih terang. Okay, kalau, and then kalau korang beli dengan seller ni, korang dapat apa, cuma 12 meter punya coaxial cable. Okay, lepas tu sebabkan aku punya tower tu jauh dengan rumah, yang rumah mak saudara aku yang aku nak pasang ni, dia recommend aku beli booster, tambah dalam beberapa ringgit saja. So korang dapat booster ni, nanti aku ajar macam mana cara nak pasang booster ni. Okay, kemudian seller tu kata antena ni dijangka tahan sehingga 8 hingga 10 tahun. So yang paling penting, betul je cara korang pasang. Okay, lepas tu apa lagi yang direkomen oleh seller, korang nak pasang ni, okay, nanti korang ni area ni digital antena ni kan, korang nampak ni dekat sini. Nah, ni korang carilah apa-apa pole ataupun batang yang korang boleh sangkutkan antena ni. So nanti korang bayangkan ada satu batang pipe ke, kayu ke. Okay, korang pasang, letak atas bumbung eh, benda ni letak atas bumbung. Dan korang boleh tanya seller tu, halakan dekat, dia kena guna kompas eh, app smartphone tu. Korang halakan nanti berdekat, menghala kepada tower yang terdekat dengan rumah korang lah. Macam aku kena halakan ke arah tower yang ke Ipoh tu. So nanti dah pacak atas bumbung, korang halakan. Tapi kena guna kompas. Nanti seller tu akan bagi tahu berapa degree. Kalau korang tak sure, boleh tengok dekat website MyTV lah. Check. Okay, kalau scan-scan punya tempat, contohnya dekat Sungai Perak, berapa darjah kita kena halakan kita punya area ni. Contohnya utara, tenggara, mana, selatan, timur, barat, apa semua, berapa degree kena hala. Okay, macam tu je. Kemudian okay, korang nampak booster yang aku pegang ni. Okay, ni korang akan dapat, tapi MyTV ni of course lah korang tak dapat. Okay, ini excluded. Okay, jangan ingat sekali seller tu bagi sekali decoder ni, tak. Okay, okay, pertama sekali apa yang korang perlu buat, bila korang dah pacak area ni dekat atas bumbung, okay, korang connectkan dia punya coaxial cable ni. Okay, lepas tu dah tarik wire tu, tarik masuk dalam rumah. Jangan terus sambung kepada MyTV, jangan terus sambung kepada decoder MyTV, sambungkan kepada booster dahulu. Okay, daripada booster ni lah kita connect kepada MyTV. Okay, sekejap lagi aku tunjuk cara pasangan dia. Okay, nanti nak pasang antena ni kat atas bumbung tu, korang pasang dulu coaxial cable ni. Coaxial cable ni korang tengok yang ni apa, mail ke, rasanya mail kot. Okay, mail ni, mail connector ni, dia ada macam jarum. Kalau korang perasan lah, dia ada batang kecil dalam tu, korang cucukkan kepada antena ni eh. Sebab nampak, kalau korang perasan dekat antena ni, dia ada lubang kecil. Korang masukkan connector yang ada lubang kecil ni kepada sini dulu. Okay, dan masukkan pula skru dia, apa, ketatkan, pusing eh, pusing. Okay, lepas tu tarik wire korang ni, jangan lupa pacak dulu dekat atas bumbung dan halakan ke arah mana yang berdekatan dengan apa, tower pemancar korang. Okay, lepas tu bawa dia punya ni, female connector kot, tak sure lah. Okay, korang bawa, tarik je ke dalam rumah sampai dekat dengan TV korang. Okay, dah sampai dekat TV, jangan terus pasang dekat decoder, pasang kepada apa nama ni, pasang kepada booster dahulu. Okay, cara pasang booster,
Okey, nampak aku dah pasang dah connector ni kepada antena ni. Kemudian korang tarik dia punya lagi satu connector ni balik kepada dalam rumah. Okey, lepas tu sambungkan dengan booster ni. Okey, booster ni ada dia punya kepala, ni dia punya ekor. Dekat ekor dia ada dua, satu connector, ni aku rasa male connector, yang ni USB . Okey, yang dua-dua ni korang hubungkan kepada decoder. Hanya kepala dia sahaja yang korang, kalau korang besar ada lubang kecil kat sini, korang sambungkan kepada ni male connector ni juga. Aku tak sure male ke female, aku lupa lah. Okey, tapi kalau korang nampak dia ada batang kecil. Okey, batang kecil ni korang masukkan kepada booster ni . Okey, sebagai contoh, sorry aku guna sebelah tangan ni. Masukkan je kat sini. Sekejap. Okey, inilah hasil dia selepas korang sambungkan daripada antena tu kepada booster. Lepas tu jangan lupa booster ni dia ada USB dia untuk kita sambungkan kepada My TV. So korang connect dia punya bahagian ekor ni kepada My TV. Sekejap aku demo. Okey, bahagian USB masukkan di bahagian kanan My TV . Ni dalam kamera kiri lah, tapi nanti kalau pandang daripada depan belah kanan, kalau belakang belah kiri lah. Okey, ni USB dekat sini. Kemudian masukkan connector ni tadi, coaxial connector ni, kepada di bahagian antena in. Okey, antena in. Sebab apa bukan dekat sini? Korang perasan dekat sini. Okey, dalam ni dia ada batang dia. Korang cari mana lubang sesuai. Takkan batang nak masuk dengan batang. Masuk batang mestilah kena dengan lubang. So korang masuk dekat sini. Okey, agak-agak dah masuk tu. Okey, yang lain macam biasalah. Jangan lupa connect HDMI. Ataupun kalau korang tak ada HDMI, connect video audio output punya cable. Lepas tu power cable. Lepas tu on je lah. Guna remote control. Lepas tu setting lah My TV ikut frekuensi kawasan korang. Then settle. Okey. Untuk antena, untuk signal yang lebih kuat, jangan lupa atas bumbung ataupun at least luar rumah. Okey. Halakan kepada mana, ikut degree compass yang disuggestkan oleh seller ataupun internet, website. Lepas tu pakai booster. InsyaAllah memang clear. Okey. Itu sahaja cara pemasangan digital antena TV ni. Aku beli ni dalam RM50 lah yang kos dia . Lebih kurang sekali postage apa semua. Seller dia dekat Penang. Okey, nanti aku letak dekat link description lah. Okey, selamat mencuba. Assalamualaikum.